terhadap kalimat La ilaha illallah. Syarat-syarat ini diambil dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian sebagian ulama lagi menambah syarat-syarat tersebut dengan syarat yang kedelapan, sebagaimana dalam bait-bait syair mereka. Wazida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilah minal andad. Disempurnakan syarat-syarat tersebut dengan syarat yang kedelapan, yaitu pengingkaranmu terhadap selain Allah dari tandingan-tandingan yang lain. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Untuk lebih jelasnya, mari kita kaji bersama-sama tentang syarat-syarat diterimanya kalimat La ilaha illallah. Yang pertama adalah al-ilmu al-munafi lil-jahl, pengetahuan yang meniadakan kejahilan. Yang dimaksud dengan al-ilmu di sini adalah kita mengetahui makna ilah, kandungan dari kalimat syahadat ini, dan kita memahami juga tuntutan-tuntutan yang ada di dalamnya. Ketika kita telah mengucapkan kalimat syahadat, maka semestinya kita mengetahui bahwasanya dalam kalimat ini meniadakan segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ketika kita melihat begitu urgennya al-ilmu ini, maka wajarlah Al-Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya memberikan satu bab khusus dengan tema babul ilmi qoblal qawli wal amal, yaitu bab ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Ikhwani akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian kalau kita melihat dalil-dalil dari syarat yang pertama ini, yaitu al-ilmu al-munafi lil-jahl, adalah diantaranya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ketahuilah bahwanya sungguhnya tiada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil Al-Qur'an ini diperkuat lagi dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia yang mati sementara ia mengetahui bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dan dari syarat al-ilmu inilah kita mengetahui perbedaan yang jelas antara orang-orang musyrikin Quraisy dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik pada alam kontemporer saat ini. Di mana orang-orang musyrik pada saat ini jahil, bodoh, tidak mengetahui apa makna ilah itu sendiri. Kemudian apa tuntutan-tuntutan dari kalimat La ilaha illallah. Begitu pula apa yang terkandung di dalam kalimat ini. Adapun orang-orang musyrik Quraisy, mereka mengetahui benar makna ilah dan kandungan serta tuntutan-tuntutan dari kalimat La ilaha illallah. Cobalah kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Sad ayat yang kelima.
Dari ayat ini menggambarkan dan melukiskan bagaimana ungkapan-ungkapan kufar Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran pada ayat tersebut. Aja'ala al-alihata ilahan wahidan, inna hadha la syai'un 'ujab. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu menjadi Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini adalah benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Kemudian, akhirnya pemimpin dan tokoh-tokoh Quraisy menyeru dan mengajak kepada manusia, kepada golongannya, kepada pengikut-pengikutnya. Ini juga diabadikan dalam Al-Quran surat Sad ayat yang ke-6. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادِ. Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhan kita, Tuhan-Tuhanmu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Adapun syarat diterimanya kalimat La ilaha illallah yang kedua adalah al-yaqinu al-munafi lisyak, keyakinan yang menafikan segala keraguan. Maksudnya adalah siapa yang telah mengucapkan kalimat syahadat, maka ia harus meyakini di dalam hatinya dan meyakini apa yang dia ucapkan, serta ia meyakini adanya kepalsuan dan kebatilan segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, baik berupa berhala, bebatuan, pepohonan, manusia, raja, tokoh ataupun yang lain. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Adapun dalil dari syarat yang kedua ini, itu al-yaqin al-munafi lisyak, adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Man laqitu min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Barang siapa yang aku temui di balik dinding ini, sedangkan ia menyaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, mustaiqinan biha qalbuhu, sementara hatinya penuh dengan keyakinan, fabashshirhu bil jannah, maka berikanlah kabar gembira kepadanya bahwa dia termasuk penghuni sorga. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dengan keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati kita, maka Allah memberikan pujian, Allah memberikan sanjungan kepada keimanan kita, kepada keimanan orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermuatan pujian dan sanjungan terhadap orang-orang yang beriman, yang memiliki keyakinan tanpa ragu sedikit pun. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu sedikit pun. Surah Al-Hujurat ayat 15. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian dan sanjungan kepada orang-orang mukmin karena keimanan mereka, maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan hinaan, celaan, cercaan kepada orang-orang munafik lantaran mereka berada dalam keragu-raguan di dalam keimanan mereka. Sebagaimana firman Allah